Kalau menu satu ini cocok buat buka puasa, juga buat sahur. Bubur durian toasty. Ini bahan-bahannya, nggak terlalu banyak. Yang pertama kita toast roti tawar yang udah dioles margarin sampai kering dan kecoklatan. Terus kita sisihkan. Pan-nya kita panasin air atau rebus air sedikit, masukin gula merah, gula pasir, sama jahe. Tuang lagi airnya, total airnya ini 500 ml. Masukin daging duriannya, kalau punya banyak silahkan, 100 gram lebih juga boleh. Santan kurang lebih 60 ml, lalu kasih garam. Biarin sampai mendidih, kalau udah masukin maizena, air maizena supaya lebih kental. Nah udah deh, tunggu sampai benar-benar tercampur rata dan siap dimakan pakai toastnya tadi. Lihat nih, wah ini sih comfort banget, manis, hangat. Cobain ya.